Kita melewati apa paling sakit di sekam? Apa yang paling sakit dalam hidup kita? Bersunat kan? Apa ya? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi. Bercakap dengan anak ke main lagi? Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pasti ya cuy. Seperti biasa, selama masih pandemi, kurang jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan cuy ya. Selalu jaga SOP pastinya cuy. Oke, dan kali ini kita akan mereaksi lagi ceramah atau dakwah ya. Tapi ini singkat cuy ya, singkat banget. Karena di sini saya lihat durasinya itu cuma 7 menit ya, 7 menit. Tapi nggak masalah cuy ya, yang penting kita mendapatkan pengajaran sedikit, hiburan pun sedikit gitu ya. Yang pastinya kita tidak sekadar membuat video saja, tapi kita bisa mendapatkan pengajaran dan mendapatkan hiburan pula gitu ya. Oke, di sini judul videonya itu adalah lawak habis gandingan hebat Ustadz Abdullah Khairi dengan Syamsul Debat ya. Wah, ini mereka bergandengan di sini cuy. Dua ustadz ini yang sudah saya react cuy ya. Ustadz yang ada di Malaysia itu cuma dua ini yang pernah saya react cuy ya. Yang keseringan itu adalah Ustadz Syamsul Debat, yang pernah saya react satu kali itu adalah Ustadz Abdullah Khairi cuy ya. Membahas tentang oma ustadz yang sudah meninggal gitu ya, dan itu sedih banget gitu ya. Jadi buat korang yang baru join di channel NDTK, kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja cuy ya. Dan kalau korang ingin melihat video-video reaction saya tentang ustadz ya, korang bisa klik di sini cuy. Nanti saya cantumkan di sini cuy. Di situ saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat ya, kebanyakan Ustadz Syamsul Debat, dan alhamdulillah view-nya bagus-bagus gitu ya. Oke, karena ini durasinya singkat sangat, langsung aja cuy ya, kita lihat apakah isi dari ceramah atau dakwah kali ini cuy ya. Oke, langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, pum. Lepas ini orang perempuan, malah-malah, jangan ungkit. Wah, di sini kayaknya saya pernah lihat ada thumbnail video panjang ini cuy. Kalau nggak salah cuy ya, kayaknya saya pernah lihat thumbnailnya gitu ya. Sampai ya tiap orang, mana lupa jasa saya. Apa jasanya? Tanah sebut. Nanti mau flex kan? Yang itulah, jangan sebut-sebut. Banyak baik yang kita buat, jangan sebut dah kan ya. Kemudian saling menghargai satu dengan yang lain. Yang keenam, saling mempercayai satu sama lain kalau nak tenang. Suami pakai lawa-lawa sikit, mulalah tanya. Ni lawa-lawa sangat pakai ni semua hitam ni. Ya, pergi ceramah ni. Pergi mana ni, bau wangi semacam ni. La ilaha illallah, abang pergi ceramah. Ni jangan tengok tengok janda kan. Jangan sebut tengok janda. Tadi aku tak terfikir, kau sebut langsung teringat. jangan kita sangka buruk. Yang tadinya enggak kepikiran ya. Anggap benda-benda baik aja. Abang keluar dengan siapa tadi? Ada seorang tadi kesian ibu tunggal tu, tak ada siapa tolong dia. Abang tolonglah dia. Baik ke bang dia? Insya-Allah. Abang kadang start sampai hati tengok dia dengan anak dia, la ilaha illallah. Macam mana kita boleh tolong dia? Kalau ada idea. Wah, abang, kalau betul lah abang, kalau cara abang tu memang ikhlas, saya tak ada masalah abang. Okey je. Bawa lah dia ke dalam keluarga kita. Jangan mimpi lah ayat. Kat belakang lah macam ni lah. Jangan mimpi. Gue gak ada seorang istri yang mau bercakap macam tu cuy. Pasti gak ada gitu ya. Makanya jangan mimpi. Dan juga kita suka rela menjalankan tugas masing-masing. Suami cari rezeki, kadang-kadang isteri pun bantu cari rezeki. Kemudian bila balik pula jangan mungkin lah. Siapa lagi penat, siapa lagi penat. Jadi mangsa nanti anak masing-masing belum nak tengok siapa penat. Kita balik kita berkasih sayang balik. Siang pergi kerja balik, ambil macam kita charge power lah. Bila kasih sayang tu charge power balik.
Besok tu okey, sama-sama pergi kerja, cari rezeki, semangat. Anak-anak pun ajar dia supaya sama-sama jalankan tugas kat rumah. Tu sebab kat rumah masing-masing, dekat rumah kunci kebahagiaan adalah kunci spare. Wow. Suami ada kunci, isteri favoritnya ada kunci, anak-anak ada kunci. Spare, mainkan ya peranan masing-masing mengikut kunci-kunci yang ada tu. Dan kemudian yang terakhir sekali, hubungan itu didasari dengan perasaan kasih sayang dan menyenangkan di antara satu sama lain, bantu membantu. Sebab kita tengok betul kata Ustaz Lahiri tadi, macam mana tengok isteri kita, pengorbanan dia besar, dia buat macam-macam dah untuk kita. Yang paling besar sekali tu sakit beranak. Beranak. Menurut kajian, orang perempuan sakit bersalin ni ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Bayangkan sakit macam tu. Tu sebab tamankan bini kita. Jangan bagi alasan takut darah lah, inilah, itulah. Pakai cermin mata tu masuk, pakai tutup hidung tu. Tengok muka bini kita sudah sabar yang mengucap, mengucap. Yang tu. Isteri kita walaupun sakit macam tu, sakitnya dah habis tu kan, walaupun baru anak pertama dia cakap apa, bang sakit ni anak bang, lima orang anak sudah lah. Dia tak ada cakap berhenti yang itu tau, maknanya lima kali lagi sudah. Mana dia sanggup sakit lagi. Kita orang lelaki apa paling sakit, dia cakap apa yang paling sakit dalam hidup kita, bersunat kan? Apa ya? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi. Bercakap dengan anak ke main lagi? Alah. Benar banget nih. Gak ada yang sudah dua kali. Dah habis tu kan, walaupun baru anak pertama dia cakap apa, bang sakit tu anak bang, lima orang anak sudah lah. Sebab tu dia tak ada cakap berhenti yang itu tau, maknanya lima kali lagi sudah. Mana dia sanggup sakit lagi. Kita orang lelaki apa paling sakit, dia cakap apa yang paling sakit dalam hidup kita, bersunat kan? Itu pun tak ada siapa sanggup mengulang lagi. Bercakap dengan anak ke main lagi? Alah, tak sakit dia macam gigit semut. Cuba lalas sekali tengah. Jangan cakap orang termasuk. Tapi orang perempuan sakit dia nampak lah. Gue langsung berimajinasi, cuy. Gue langsung berimajinasi. Gimana ya kalau sunat dua kali? Itu sebab kadang-kadang kita tengok isteri kita bersalin tak tergamak gitu. Kita sendiri yang cakap, yang dah lah, tak payahlah beranak lagi, cukup. Kami bang, anak kita tak ada, dah lah, bagilah mak lain pula. Tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Tak adalah kan. Tapi yang penting, sudahlah, bagi nama lain. Senang je. Bang, anak kita tak ada lima, dah lah, bagilah mak lain pula. Tanda kasih sayang. Tanda kasih sayang. Tak adalah kan. Tapi yang penting, mana kita kena ingat dalam hubungan kita, rumah tangga kita, yang pertama ingat kepada Allah. Allah Ta'ala akan bantu kita mempermudahkan segala-galanya. Minta kepada Allah. Yang kedua, jangan kita lepas tangan, bantu membantu satu dengan yang lain. Jangan ingat kita keluarga, ketua keluarga kita relax. Jangan ingat biar je isteri tu, dah macam hamba pula isteri tu. Bantu setakat yang kita boleh. Kemudian yang ketiga, ambil tahu masalah anak-anak kita, isteri kita, apa masalah. Cakap kat rumah hari ni apa yang tak ada, bang tu lah, lauk-lauk semua dah habis. Oh ya ke? Ha, tak apa, tak ada masalah. Besok kita pergi beli, pakai duit kau. Settle. Yang ketiga, benda-benda baik yang kita datang masjid macam ni kan. Ha, besok masjid lagi besar, datang ramai-ramai. Bila datang ramai masjid, dengar ceramah-ceramah, dengar kuliah ilmu agama, kitab setiap hari, dapat ilmu, bawa balik kongsi dengan keluarga. Tak ada dah benda lain yang boleh selamatkan keluarga kita. Ad-dinul Islam, cara hidup Islam yang boleh selamatkan keluarga kita.
Dan yang terakhir sekali, elakkan kontroversi dalam keluarga. Elakkan fitnah dalam keluarga. Kita kadang keluar, kita jumpa kawan sepejabat. Kenapa kita keluar berdua dah tahu benda tu boleh datangkan fitnah dan kontroversi? Elakkan. Kalau pergi, pergi ramai-ramai. Macam menjejakkan masjid lah. Nak pergi bantuan kat ibu tunggal, jangan pergi seorang-seorang. Pergi ramai-ramai. Yang imam pergi seorang, tak apa. Yang ni aku kabur. Macam contoh lah kan. Jadi maknanya yang tu kita kena jaga. Mudah-mudahan dengan cara itu kita dapatlah mencapai sebuah keluarga yang sakinah. Apapun, terima kasih banyak kepada pihak penganjur kesudian mengundang saya pada hari ini. Setelah hari ini, saya pun memang sebenarnya berdebar semalam tak tidur. Macam mana nak pair dengan dia ni kan? Dan saya tengok kau jok-jok menjerit, jok-jok menjerit. Tadi mula ingat tak menjerit dah menjerit. Jadi alhamdulillah seronok lah kan. Jadi memang alhamdulillah. Enggak ini ya, Ustaz. Minta maaf banyak kalau tu silap. Belum khairin enggak? Yang baik tu. Macam lama di sini? Taklah menekan ucap dia kelemahan saya. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Syamsul. Alhamdulillah. Sekarang kita dah habis. Setakat itulah saja program kita. Saya tahu tuan-tuan masih menanti-nanti lagi. Tapi kita ada program yang lain. Saya terpaksa beredar awal. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan. InsyaAllah kalaulah tuan-tuan rasa pasangan kami ini ideal untuk kita teruskan lagi, tak ada masalah. Kami tak ada masalah untuk berforum bersama. Dan walaupun demikian, saya tak pernah masuk lagi radio dan TV. Tak ada, bagi sekarang ini. Sebentar ini. InsyaAllah tak ada politik lah. Saya banyak. Tuan malam ni tak ada politik kan? Okey lah? Untuk malam ni lah. Mereka bertemu je. Kita ada pegangan kita. Yang penting Islam tu akan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sekian sekali itu. Kita jumpa lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Okey cuy, itulah tadi ceramah singkat ya. Ini kayaknya sebenarnya durasinya panjang. Saya tengok itu kalau nggak salah 1 jam kemarin ya. Saya lihat di thumbnail. Saya lihat thumbnail aja cuy. Saya lihat tapi gambarnya macam ini gitu ya. Ustaz Syamsul debat dengan Ustaz Abdullah Khairi gitu ya. Tapi saya nggak tahu ternyata ini ternyata videonya ya yang diambil gitu ya. Kayaknya video yang diambil ini kayaknya video-video di akhir gitu ya, di ending-ending ceramah gitu ya. Pantasan baru kali ini saya tengok Ustadz Syamsul debat itu mendakwa gitu ya. Mungkin ini karena buru-buru atau mengejar masa, makanya agak cepat gitu ya. Tapi secepat bagaimanapun dia bercakap, tetap saya paham karena benar banget yang dikatakan teman kita. Ada teman kita yang berkomentar kemarin, Andy ini karakternya mendengarkan sambil berimajinasi gitu ya. Betul banget. Saya jempol banget yang berkomentar seperti itu kemarin. Betul banget cuy. Saya itu kalau mendengarkan sebuah ceramah atau stand up komedi yang hal-hal yang lucu-lucu, pasti itu saya langsung tiba-tiba berimajinasi gitu ya. Beda kalau kita tengok film yang langsung memang sudah beraksi gitu ya. Ini enggak. Kisah yang membuat cerita ini seakan-akan terjadi gitu ya. Berimajinasi macam itulah cuy ya. Walaupun cakap dari Ustaz Syamsul debat itu cepat sangat, saya tetap tangkap gitu ya. Saya tetap tangkap dan di akhir, aduh sayang banget ya. Sebenarnya saya menunggu ini juga cuy ya, dimana Ustadz Abdullah Khairi itu berceramah juga gitu ya. Tapi di sini agak singkat. Kayaknya dia kayak jadi ini cuy ya, kayak MC gitu ya. Dia kayak MC di sini cuy. Dia tadi yang menutup acara. Nggak tahu kalau di video panjangnya itu apakah ada ceramah dari Ustadz Abdullah Khairi apa enggak gitu ya. Yang pastinya mereka ini adalah Ustadz yang pernah saya react gitu ya. Tapi untuk Ustadz Abdullah Khairi ini belum saya react banyak gitu ya. Baru satu yang saya react cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya. Singkat banget kali ini cuy ya. Durasinya pendek gak jadi masalah. Yang penting kita sudah sedikit mendapatkan pengajaran ya, dan sedikit membuat perut saya itu kaget gitu ya, terkocok gitu ya. Kalau korang masih punya video-video yang mereka duet bareng itu, korang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram yang saya punya. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya. Semoga kalau korang terhibur ya, korang terhibur mendapatkan sedikit pengajaran dan mendapatkan
motivasi gitu ya. Yang pastinya niat saya itu cuma menghibur korang juga dan menyampaikan bagaimana saya bisa menyampaikannya, walaupun saya tak pandai bercakap gitu ya, tapi saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat korang cuy ya. Dan terima kasih, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next dan thank you next, bye.